Nah, ini untuk mas bosnya yang siap kirim-kirim mas ya. Ini mau kirim kemana nih mas? Ini mau kirim ke Cipulir. Cipulir. Wah, mantap, mudah-mudahan sukses mas ya. Sampai tujuan selamat. Assalamualaikum sobatku, selamat sore ya. Untuk sore ini OMI Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka. Masih seperti biasa di tempat bak air dari pas belokan lurusan dari gedung Pramuka sampingnya lurus. Nah itu untuk posisi belokannya. Nah di sebelah sini kita tertuju nih ke kiosnya Mas Camat yang adanya di lantai dasar. Nah untuk terlihat dukungannya OMI Channel mohon subscribe. Ini kan langsung dan terima kasih. Ini untuk sore-sore masih banyak untuk teman kita nih yang sedang pantau ya. Untuk buru-buru yang tersedia. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Mas, tanggal 18 nih? Ya, tanggal 18 bulan November ya. Ready-nya apa nih mas? Untuk ready-nya banyak bos. Banyak ya? Ya. Ready-nya banyak gacoran mas ya? Gacoran ada, terus burung-burung lawan juga ada. Itu gacoran buronan kicomannya ya? Iya. Mantap. Ini mana burungnya nih? Ini buat ini bos. Oh, ya, buat ini ya? Sepah raja. Nanti kita lihat untuk harganya. Untuk bantuan pengiriman bisa mas? Oh, untuk kirim-kirim bisa bos. Bisa ya? Dapat topik bisa. Mantap. Bantuan juga bisa. Mantap. Untuk yang motor tambah mas? Untuk tambah juga bisa bos. Bisa juga ya? Ya langsung kontak-kontak aja bos. Oke, terima kasih mas. Ini lagi mainan kandang aja nih ya. Oke, kita langsung pantau nih untuk burung yang tersedia di kelasnya Mas Camat. Untuk sobat kisah mania nih yang lagi cari burung anakan dari Sri Gunting abu-abu nih, tersedia masih lumayan banyak pilihan di kelasnya Mas Camat lantai dasar nih. Harganya dikasih berapa ini mas? 250 ya. Ini posisi pasti ada jantan dan betina, cuman belum bisa prediksi mas ya. Belum bisa diprediksi. Nah untuk sobat kisah mania lagi cari burung Sri Gunting abu-abu, silakan merapat ya untuk yang anakan. Untuk yang mau pesan-pesan ada kontak saya yang ada di atas video bagian pojok. Untuk yang mau merapat bisa ikuti petunjuk video dari burung-burung yang tersedia. Nah untuk stok nih dari burung sikatan mas tersedia masih ada pilihan ya. Untuk posisi burungnya dokor udah full total dan pilihan jantan. Untuk harganya dikasih 200.000 dan ini untuk pilihannya ya masih lumayan ada pilihan. Silakan dipantau untuk yang lagi cari burung sikatan mas nih. Ini untuk stok ada burung dari kolibri ninja dada coklat yang udah pantauan gacoran, harganya dikasih 500.000 ini untuk burung ini. Nah untuk pantauan gacoran silakan merapat ke kios ya dari burung yang tersedia di kiosnya Camat lantai dasar. Ini untuk stok ya dari burung cuca ido yang jatim, posisi burungnya mulus untuk pilihannya. Harganya dikasih 650.000. Nah untuk sobat kita mania lagi cari burung cuca hijau, silakan merapat ya, ini tersedia nih, masih ada pilihan untuk yang bahan ya dari burung cuca hijaunya. Nah sebelah sini untuk yang bondol dan sebelah sini untuk yang mulut. Ini untuk persediaan nih dari burung cuca ranting yang udah gacoran, harganya dikasih 250.000. Posisi burungnya mulus ya. Mulus istimewa. Mulus istimewa. Terawat dan jinak. Ini lagi dikasih makan dulu nih sama mas bos ya. Nah untuk sobat pula cari burung cuca ranting yang udah pantauan gacor, silakan merapat ya, tersedia nih. Untuk burung-burung jadi juga banyak yang lain. Nih untuk mainan ya dari burung anakan nih. Anakan cigun. Ini cigun mandiri mas. Hah? Cigun mandiri? Mandiri mau. Tapi udah lepas-lepas nih ya. Udah bisa terbang. Harganya kena berapa mas? 80.000 aja. 80. Mau salot atau gimana? Salot. Salot, mantap. Bungkus mas? Bungkus. Nah, dibungkus ya untuk burungnya nih. Dari burung cigun anakan. Yang pilihan jantan mas ya? Pilihan jantan, bos. Mantap. Nah, untuk mas bosnya yang beli langsung ditransaksi nih. Mas bos dari mana nih mas? Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Ya. Wah, sama nih. Saya juga Jakarta Barat. Terima kasih mas ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Untuk burung pentet nih ya, yang udah pantauan gacor. Pentetnya pentet mana ini mas? Jawa Timur. Jawa Timur. Udah pantauan gacor. Harganya dikasih 1 juta rupiah dari burung pentet ini. Nah, selengkapnya tinggal dipantau aja di kiosnya Mas Ahmad ya.
lantai dasar. Nah, ini untuk pantauan ya, ada dari Bung Cuca Ijo yang udah pantauan gacoran. Harganya dikasih 1.200. Cuca Ijo mana ini, Mas? Jawa Timur. Yang Jawa Timur ya. Nah, untuk sobat pula cari burung ini silakan merapat. Stok ada berapa ekor ini, Mas? Ada 3 ekor. Ada 3 ekor ya, untuk stoknya tinggal dipantau nih di kiosnya Mas Awad ya, lantai datar. Stok masih banyak dari burung Cuca Ijo-nya. Silakan dipantau nih untuk burungnya. Ini untuk stok ya dari burung teledekan gunung yang ori Jawa. Posisinya burungnya rawatan dan udah makan pur bagian jantan. Nih untuk dokoran ya. Harganya dikasih 700.000. Untuk nego-negonya bisa merapat langsung ya ke kios. Untuk burung yang tersedia nih. Ada pantauan ya dari burung sepak raja. Ada yang ekor biru dan ada yang ekor merah. Ini lagi dipantau dulu ya untuk burung dari sepak raja. Harganya kena berapa? Untuk harga yang paruh merah, ekor merah. Ekor merah. Ekor merah seigo 150. Kalau yang ekor biru cepek. Ekor birunya cepek ya. Dan tersedia masih banyak nih. Tersedia masih banyak burung mulus-mulus. Burung mulus-mulus pilihannya mewah. Jantan Mas ya. Mantap. Ini lagi dipantau ya untuk Mas bosnya. Untuk Cuca Jenggot Medan yang pilihan udah rajin punya atau gacoran ya, ini juga tersedia. Harganya dikasih 350.000. Nah, untuk burungnya mulus, silakan dipantau ya untuk burung dari Cuca Jenggot Medan. Ini aja ada untuk pantauan ya dari burung kacer yang udah jadi seperti ini, mantap ya untuk pantauannya. Udah ngobrol, harganya dikasih berapa ini Mas? 1,2 ya. Stok ada berapa ekor ini? Satu ekor aja ya. Nah, untuk sobat pula dari burung kater silakan merapat ya, di sini juga tersedia nih untuk kater yang udah gacoran. Ini untuk burung gacoran pasti udah makan pur. Ini untuk stok nih ada juga dari burung Anis Merah yang jaminan jantan Mas ya. Jaminan jantan Ring Krishna. Asli Bali ya. Harganya kena berapa ini Mas? Untuk harga full set 1,2 masih bisa nego dikit. Full set ya, ini untuk sangkarnya nih. 1,2 masih bisa dinego. Untuk posisi burungnya ada bunyi apa belum Mas? Posisi lagi ngeriwik. Lagi ngeriwik aja ya. Posisinya lagi ngeriwik. Nah, untuk sobat pula cari burung Anis Merah, silakan merapat ya untuk full set nih. Nah, untuk stok nih dari burung Opior Jambul yang udah rawatan, udah pantauan bunyi, posisi burungnya dorong ekor ya. Harganya dikasih 200.000 dari burung Opior Jambul. Nah, untuk sobat pula cari burung Opior Jambul, ini juga tersedia, silakan dipantau nih untuk burungnya ya. Nah, untuk stok nih dari burung Yuhina Kalimantan, posisinya burungnya jantan mulus, harganya dikasih 250.000. Nah, untuk sobat tua cari burung Yuhina silakan merapat ya, burungnya udah mau makan pur tapi tetap harus dikasih buah dari burung Yuhina Kalimantan. Ini untuk stok dari burung Kobul yang pilihan jantan dan sudah makan pur total, burungnya mulus ya. Harganya dikasih 200.000 dari burung kobulnya. Nah, untuk sobat pula cari burung kobul ini tersedia, silakan dipantau nih untuk burung kobulnya ya. Burungnya mulus dan lagi posisi makan. Untuk Opior paruh tebel ini juga tersedia ya. Harganya dikasih 150.000. Burungnya udah makan pur dan untuk pilihannya jantan dari burung ini. Nah, untuk sobat pula cari burung Opior paruh tebel silakan merapat ya, ini tersedia. Nah, terlihat Mas, ada burung apa nih Mas? Kenari gacoran Mas. Kenari gacoran, loper apa F ini? Loper. Yang loper. Star Blue Panda apa gimana? Star Blue Panda ya. Istimewa. Jamin gacor. Untuk jaminan gacor ini ya. Ada. Untuk pilihan gacoran, videonya juga tersedia, tinggal langsung aja nih. Ini ya, buronan pasti ya. Buronan ya. Kalau yang gacor buronan kita mania. Mantap. Gacoran buronan kita mania. Ya. Nah, spesial.
Untuk yang Star Blue Panda udah gacoran 450.000. Mantap ya, tinggal di lihat aja atau dipantau. Ada 2 ekor ya? 2 ekor, mantap. Mantap. Ini untuk yang lagi cari burung kenari yang bagian loper udah gacoran. Untuk warnanya seperti warna black red ya. Silakan dipantau di kiosnya Mas Camat, posisi udah gacoran, harganya dikasih 450.000. Tinggal dipantau untuk burungnya. Nah, untuk yang lagi cari burung loloan terucuk nih, ini juga tersedia ya, harganya dikasih 80.000 dari loloan terucuk. Silakan dipantau untuk yang lagi cari burung loloan terucuk nih. Ada terpantau 2 ekor ya dari burung ini. Ini untuk stok ya dari loloan burung cigun, ini juga tersedia untuk yang udah dipilih jantanan, harganya dikasih 80.000 dari loloan cigun. Nah, untuk yang lagi cari burung loloan cigun yang udah pilihan, silahkan merapat ya, tersedia nih. Ini lagi dipantau nih sama Mas Bos ya. Nih, dilihat dari sebelah sini, lagi dipantau, dipilih-pilih dulu untuk burungnya. Nah, ada burung dari loloan patuk bawang. Loloan patuk bawang bagian yang betina ini ya. Harganya ini dikasih 500.000 dari lolohannya. Nah, untuk sobat pula cari burung loloan pelatuk, silakan merapat nih, tersedia ya. Nih, dilihat dari jauh untuk burungnya. Nah, untuk persediaan ada juga dari pelatuk sayap merah, harganya dikasih 250.000. Posisi burungnya jantan ya dari burung ini. Nah, untuk sobat kula cari burung ini, silakan merapat nih, tersedia ya. Seperti ini untuk penampakan. Burungnya udah pantauan makan pur ya, jadi aman. Ini untuk stok nih dari burung sanger yang pilihan jantan, harganya dikasih 600.000 dari burung sanger ini. Nah, untuk sobat pula cari burung sanger, silakan merapat ya, ini tersedia nih. Ini untuk stok banyak ya dari burung jalak kebo yang masih ombyokan, dan untuk posisinya ada mata kuning mata putih di sini dicampur, harganya dikasih 60.000 dari burung jalak kebonya. Dan untuk burung dari jalak kebo udah gampang banget makan pur ya. Untuk yang lagi cari jantan yang betina, tinggal merapat ke kios nih, tersedia di sini masih banyak dari burung jalak kebonya. Nah, ini ya untuk lebih jelas dari burung jalak kebo, masih banyak untuk persediaan. Nah, untuk burung terucuk nih tersedia ya, masih banyak. Ini untuk pilihannya banyakkan mulus, harganya dikasih 35.000. dan untuk terucuknya pilihan jatim. Untuk sobat pula cari burung terucuk, ini juga tersedia masih banyak banget, silahkan dipantau ya untuk burungnya nih. Nah, untuk trotolan dari konin ini juga tersedia masih banyak terpantau ya, harganya dikasih 100.000 dari trotolan konin. Untuk sobat juga dari burung trotolan konin ini tinggal dipantau untuk burungnya ya, stok masih full. Ini untuk stok banyak juga dari burung gelatik belong yang udah dewasa nih. Udah dewasa pilihan ya, harganya 150 untuk satu pasang. Nah, silakan dipantau untuk yang cari burung gelatik belong seperti ini, mantep nih buat aviari. Stok masih full, masih banyak. Nah, ini untuk Mas Bosnya yang siap kirim-kirim Mas ya. Ini mau kirim kemana nih Mas? Ini mau kirim ke Cipulir. Cipulir. Nah, mantap. Mudah-mudahan sukses Mas ya. Sampai tujuan selamat. Mantap. Nih untuk kirim burung apa aja nih Mas? Kirim burung apa aja nih? Sanger. Sanger ya. Ada loloan juga nih ya. Trigunting sama Kutilang Sutra. Trigunting sama Kutilang Sutra.
untuk bas camatnya nih. Siap. Ini untuk cucak kinoi bagian jantan harganya dikasih 350.000. Posisi burungnya bondolan ya dari burung cucak kinoi. Nah, untuk sobat cicamania dari burung cucak kinoi ini juga tersedia. Silakan dipantau untuk burungnya. Ini untuk posisinya ya. Ini untuk yang masih trotolan tapi udah kelihatan nih. Untuk jantanan. Nah, untuk Sri Gunting abu-abu ini juga tersedia ready, harganya dikasih 125.000. Posisi burungnya semi puran. Nah, untuk pilihan jantan tinggal merapat ke kios ya dari burung yang tersedia nih. Burungnya mulus dari burung Sri Gunting abu-abu. Nah, untuk pentet jatim ini juga tersedia ready untuk yang lagi dorong ekor, harganya dikasih 80.000. Posisi burungnya semi puran ya dari burung pentet jatim. Nah, untuk sobat kula cari burung ini silahkan merapat, tapi untuk kakinya ini lagi nggak bagus ya seperti ini. Ini untuk pilihannya, ini juga sama ya untuk kakinya seperti ini. Nah, untuk yang teledekan biru nih tersedia ya untuk pilihan yang jantan, harganya dikasih 100.000 dari burung teledekan biru. Nah, silahkan dipantau untuk yang lagi cari burung teledekan biru. Ini untuk persediaan burungnya mulus-mulus ya. Nah, untuk stok dari burung siri-siri Sumatera ini juga tersedia, harganya dikasih 150.000 dari burung siri-siri Sumatera. Nah, untuk sobat pula cari burung siri-siri Sumatera ini untuk persediaannya yang terpantau. Dan untuk burungnya posisi bodolan, untuk burung pemakan buah ya dari burung ini. Ini untuk stok dari rambatan Doraemon ya, ini juga tersedia, harganya dikasih 100.000 aja. Posisi burung pilihan jantan dan masih semi puran ya dari burung ini. Nah, tinggal dipantau untuk yang lagi cari burung rambatan Doraemon. Nah, untuk burungnya lagi dokor atau dorong ekor. Nah, untuk rambatan kurang merah ini juga tersedia dari RPM ya, harganya dikasih 150.000. posisi burungnya jantan ya dari rambatan paru merah mulut. Nah, untuk yang lagi cari burung ini silahkan merapat nih, tersedia ya burung semi kurang. Ini untuk stok ya dari burung cita jenggot Medan nih, untuk bagian yang mulut pilihannya jantan, harganya dikasih 200.000. Nah, untuk burung seperti ini makannya makan buah ya, belum makan pur. Silakan dipantau nih untuk cita jenggot Medan. Ini untuk stok dari burung mantanan besar yang bagian betina ya, dari burung mantanan besar ini harganya dikasih 100.000. untuk yang bagian betina masih banyak. Nah, untuk nego-negonya bisa langsung merapat ke kios ya, untuk yang bagian bodol nih atau yang bagian mulus untuk negonya juga ke kios, karena dia masih banyak untuk burungnya, burungnya semi puran ya. Nah, untuk bagian yang jantan warna oranye ya, harganya 125.000. posisinya lagi dokor atau bondolan ini ya, dan untuk burungnya semi puran dari burung mantanan besar yang bagian jantan. Nah, untuk stok nih dari burung cita wilis, untuk bagian jantan mulus burungnya, harganya dikasih 80.000 aja ya. Nah, silakan dipantau untuk yang lagi cari burung cita wilis. Tersedia, masih ada pilihan nih dari burung cita wilis. Mantap ya bodinya, besar. Nah, untuk putih langsung keren nih yang pilihan jantan, harganya dikasih 70.000 dari burung kutilang sutra. Mulus ya untuk burungnya nih, untuk pilihan burung mulus. Nah, untuk sobat pula cari burung ini silahkan merapat, tersedia ya ada dua ekor nih untuk yang pilihan jantan. Nah, untuk setup nih dari burung rencak atas, terlihat lumayan banyak untuk pilihannya jantan ya, untuk burung-burung pilihan yang tersedia di kiosnya tamat ini. Harganya dikasih 30.000 dari burung rencak atas.
posisi burungnya mulus-mulus sih. Tinggal dipilih aja untuk ya cari burung perindak atas. Tapi masih semi puran ya untuk burungnya. Mas Ahmad, ya, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banget, Bro. Mudah-mudahan mudah-mudahan untuk Mas bosnya sehat selalu nih. Iya, Mas. Untuk bosnya tambah laris. Ini lagi ngapain, Mas? Ini mau tuker tambah. Tuker tambah ya. Mantap. Mudah-mudahan sukses nih tuker tambahnya. Ya. Oke, sahabat itu dulu yang bisa disimak dari kiosnya Mas Ahmad Lantai Dasar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.